kemarin sempat trouble unitnya di agen Ciputat. Dan nih setengah 9 masuk. Wes, Mas Bagus yang bawa. Woi, ganteng banget unitnya. Udah masang pelek aluminium. Teman dan ini dia RMA 005 Kak Resi Sofia. Apakah unitnya malam ini akan perpal atau nggak jalan, teman-teman? Soalnya parkir di sini dia ya unitnya. Biasanya kalau parkir di sini suka perpal atau nggak jalan. Nanti coba kita tunggu saja apakah armadanya akan berangkat atau enggak ya, teman-teman. Dan ini untuk tampak belakangnya RMA 005 Kak Resi Sofia. Unitnya Mas Bagus, teman-teman. Setelah kemarin trouble di Ciputat sehari kalau nggak salah ya, harusnya jalan angkatan pagi, lalu angkatan malam nggak jadi berangkat karena nggak bisa starter kemarin tuh. Dalam jelas malam ini udah bisa ke Bekasi ya, setar dari Ciputat tadi infonya, teman-teman, jam 7. Dan ini armadanya Mas Bagus RMA 005 Kak Resi Sofia. Wah, cakep juga ya armadanya. Luar ini tampak belakangnya. Untuk suara mesinnya gurih banget, garing ya, nggak kasar, teman-teman, halus. Dan nih armadanya, untuk lampu kolongnya untuk bagian belakang udah dipasang ya, warna pink, teman-teman, sama kayak bagian depan. Nah, dan untuk tengahnya dia warnanya blue ice. Nah, dan nih beldopnya dikasih warna pink, cakep banget. Dan nih velg aluminium Ragnar ya, cakep banget, teman-teman. Dan nih besi stainlessnya udah kepasang ya, rapi. Wah, keren banget nih armadanya Mas Bagus, teman-teman. Mahindra Transport RMA 005 Resi Sofia. Dan ini untuk ring depannya ya, ada gambar wayangnya, wayangnya kebalik, teman-teman. Dan ya, velg aluminium Ragnar terus dikasih ring warna putih atau warna wet, teman-teman. Dan ini ada wayang kurungnya. Wah, ini udah masang basuri juga dia. Basuri V4 nih. Itu di situ. Kita lihat ada nggak modulnya. Oh, modulnya di sebelah sana, teman-teman. Nggak kelihatan. Dan nih, tampak depannya seperti ini ya. Wah, cakep banget, teman-teman, tuh. Nah, tuh basurinya di sana ya. Mana sih nggak kelihatan? Kita lihat. Nah, tuh warna kuning. Mantap. Ini Mas Bagus lagi ngecek unitnya. Dan ini untuk tampak depannya, teman-teman, cakep banget ya. Untuk RMA 005 Resi Sofia Zeng X Extram. Soalnya yang modalin atau yang ragatin armadanya itu Mas Amri Zeng, teman-teman. Jadi di topinya, di yang tadinya tulisannya Hercules nih, diganti Zeng Extram. Ini RMA 005 Resi Sofia. Lampu rotatornya warna biru ya. Lampu akuarium juga warna blue ice, teman-teman. Untuk strobonya nggak dinyalain ini, tapi ya, ya strobonya dimatikan. Dan untuk tampak depannya seperti ini, mantep banget. Ini tinggal menu keberangkatan atau perpal, kurang tahu nih unitnya. Soalnya parkirnya di sebelah sini, teman-teman. Nanti kita tunggu saja ya unitnya, apakah berangkat atau perpal. Dan malam ini sepertinya RMA 005 Resi Sofia perpal ya, di kantor transitanya MTI Bekasi Barat nih, teman-teman. Soalnya mungkin masih ada sedikit perbaikan atau perlu dicek lagi, soalnya kemarin habis trouble unitnya ya. Dan ini armadanya Mas Bagus, teman-teman, RMA 005 Resi Sofia, yang tampil ganteng dan boys luar biasa. Ini tadi start dari Ciputat doang dia, langsung ke sini, nggak mampir ke agen-agen. Tadi yang mampir ini yang dari Cipulir RMA 002, teman-teman, salju. Dan ini RMA 005 Resi Sofia, unitnya Mas Bagus yang tampil ganteng. Mercedes-Benz 1525 ya. Untuk strobonya nyala. Wah, tuh tampak depannya seperti ini, teman-teman. Wah, lampu rotator, lampu strobo. Wih, ganteng banget ya. Untuk malam ini unitnya perpal di kantor MTI Bekasi Barat. Nah, ini belum dimatikan ya, masih nyala. Untuk kemarin pasang bendera Palestina, tapi kemana benderanya? Intinya dilepas, teman-teman, benderanya. Wah, AC-nya dingin banget ini, nyampe ngembun. Ini armadanya Mas Bagus. Oh, ini juga nyala ya? Nih, tampak belakangnya. Luar biasa. Cakep banget ya.
sama 005 Resi Sofia, lampu kolongnya pink, belakang yang tengah blue ice. Nih lampu depannya juga pink, cakep banget. Nah, pada ngumpul di sana. Ada Mas Bagus, ada Mbak Endah, ada Mas Andi Ronggeng juga. Oke, sebenarnya sampai di sini dulu videonya teman-teman. Gak bisa nyampe unit RMA 002 berangkat. Soalnya saya ada keperluan kerja sip malam ini. Jadi waktunya udah mepet banget. Mungkin besok pagi kita kesini lagi ya. Kita update unit RMA 005 nih, Resi Sofia. Yang infonya malam ini perpal di Bekasi atau di kantor MTI Bekasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.